Pemirsa, hendak pergi ke warung, seorang bocah diserang oleh sekelompok geng motor di Jalan Cendrawasih, Pengasinan, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi penganiayaan sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Seorang bocah pengendara motor segera melarikan diri meninggalkan motornya saat melihat kawanan geng motor melintas dan melakukan penyerangan di Jalan Cendrawasih, Pengasinan, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini terekam CCTV hingga viral. Korban yang ketakutan berteriak hingga warga berdatangan dan mengusir kawanan geng motor. Sebelumnya korban hendak pergi ke warung karena diminta tolong oleh ayahnya untuk belanja. Namun saat di perjalanan yang tidak jauh dari rumahnya, kawanan geng motor malah menyerangnya menggunakan senjata tajam lantaran menolak untuk bergabung. Hingga kini korban dan orang tuanya mengaku was-was jika anaknya bepergian meninggalkan rumah. Ia tidak ingin anaknya bergabung dengan geng motor yang dinilai sangat meresahkan. Polisi sudah meminta keterangan saksi dan membawa sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan.